Saat ini, Dafri merasa bahwa ia harus segera memisahkan antara ayah dengan Siva, karena hal ini akan semakin membuat perasaan Siva pun akan semakin tersiksa batinnya. Karena kita juga tahu ya guys, bahwa pastinya hal ini akan membuat Siva sedih, karena ia pastinya akan terus-terusan berusaha untuk dekat dengan ayah. Sedangkan ayah dan juga Alina tidak bisa melakukan hal itu karena mereka mempunyai kehidupan mereka sendiri. Namun hal itu justru membuat Siva benar-benar merasa sangat sedih. Kita juga tahu ya guys, bagaimana dengan perasaan Siva yang pastinya benar-benar sangat merasa hancur karena ia sama sekali tidak ingin berpisah dengan ayah. Nah guys, lantas apa lagi cara yang akan dilakukan oleh Dafri untuk membuat agar Siva bisa sedikit lebih tenang?